You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, ma bro? Apa kabar semuanya? Halo, ma bro. Kalian melihat Oce lagi di sini, ma bro, ya. Ya oke, kali ini ma bro Oce bakal mau main Call of Duty Mobile. Tapi yang ini Call of Duty Mobile Warzone, ma bro, ya. Ini sebenarnya ya hampir sama lah sama yang game kita biasa mainin, ma bro. Cuma ini series lainnya, ma bro, ya. Warzone ini dia lebih fokus ke Battle Royale, ma bro, ya. Wadah. Quads, trio, solo, ya. Sama sih sama kayak CODM ya, ada Battle Royale dan multiplayer, tapi ini Warzone yang lebih ke Battle Royale-nya sih menurut Oce ya. Terus CODM yang sekarang kita main itu lebih fokus ke multiplayer-nya, ma bro. Makanya enggak heran turnamennya kayak lebih besar di MP-nya, ma bro ya. Tapi BR-nya juga enggak kalah bagus banget malah ya. Makanya game kita tuh size-nya besar banget, ma bro. Dan ini juga besar sekali, men. Oce tadi ya baru update, ma bro, itu udah 5GB, men. Ini baru tahap perkembangan, ma bro. Belum resmi rilis ya. Resminya itu masih tahun depan bulan Mei. Wah, itu masih setengah tahun lagi, ma bro, ya, kalau kita nunggu. Ini yang Oce main sekarang juga gambarnya belum bagus, ma bro, ya. Karena ya seperti Oce bilang, masih tahap perkembangan ya. Dan sekarang Oce pengen mereview nih, Warzone Mobile tuh seperti apa sih, ma bro, ya. Apakah lebih seru dari COD, ma bro? Lebih seru dari game kita? Ya udahlah, kita langsung tes aja, ma bro. BTW untuk kalian yang pengen install ya, kayak Oce juga, ini masih belum rilis resmi di server Indonesia ya. Jadi kalian tuh harus pindahin server kalian kalau nggak salah ke Australia dulu ya. Jadi downloadnya misalnya kalian iPhone pakai negara Australia, dan jika kalian pakai Android Play Store ya mungkin harus dipindahin juga kali. Terus mainnya juga masih pakai VPN karena ya belum resmi rilis, ma bro. Jadi masih agak susah lah, agak lumayan nge-lag. Oke, okay? Yuk langsung aja kita main, ma bro, kita cobain ya. Tapi kayaknya masih seruan COD game kita nggak sih, ma bro? Yalah, langsung kita mainin. Oke, ma bro. Apa nih? Kita select lotot. Alis sekali, ma bro. Ini mirip sekali sama yang di PC-nya ya. Cuman gambarnya kayak mirip game buluk ya. Ya, yeah, masih tahap perkembangan sih, diwajarin. Ini ntar bisa kristal nih, ma bro. Asik sekali sih ini. Oke. Ini Oce settingin kayak hampir seperti layout COD Moja, ma bro. Oke. Wah, gue agak sulit ditembak sih, bro. Apa nih? Udah mulai, ma bro. Ini pakai helikopter. Gokil, gokil, gokil. Let's go, bro. Kita langsung gas saja. Harusnya sih nanti kalau udah resmi rilis, ma bro, gambarnya kayak CODM ya. Karena bisa dilihat dari awal-awal sesi udah gede banget, men. 5GB loh. Wah, ini knife-nya gokil juga, bro. Segala. Kita gas. Cuma ini harus rada santai, ma bro. Wewe. Ini misalnya kita jatuh gini, mati nggak? Nggak lah ya. Oke, apakah ada orang yang turun bersama Oce? Kita loncat dulu, bro. Ini Oce udah setting waktu, harusnya enak lah. Ini Oce pake QXR. Namanya sama nggak sih, QXR? Oke. Ini selebel-selebelnya enak nih. Loading dulu, ma bro. Ini udah ada boy LMG nih, bro. Sudah siap perang sekali aja, ma bro, ya. Mantap. Di situ bisa pakai UAV juga loh, ma bro, ya. Di Battle Royale pakai UAV ya kan. Kalau misalnya di Battle Royale kita kan apa namanya, scout ya. Bisa pakai UAV di Battle Royale kita, bro. Jangan lupa pakai armor. Di sini juga ada armor. Udah full armor aja udah lumayan lah. Ada step, ada step. Mati lu. Enemy down. Nah, sana lu pergi lu. Gila, bro. Eh, jangan lawan-lawan deh. Ini Oce DZ, bro. Dia pakai apa aja sih? Wah, machine gun, bro. Enak gak sih senjata lo, bro?
Oke, kita jalan. Sudah zona mah bro. Ini Oca, ini yang trio ya mah bro ya, kan ada squad. Ada orang di sana tuh. Eh, aku lihat. Aduh, deketin dulu aja deh. Ma. Ayo cabut weh. Sakit banget. Please, selamatkan Oca mah bro. Wah ini ngeri banget sih warzone. Jangan mati. Sorry, siapa nih? Kok teman kita? Enemy UAV active. Oke, mabro deh. Oke, udah hampir mati. Saja bro, enak loh ini senjatanya, tapi menurut kalian gimana? Wah ini cepet banget mainnya weh, cepet, zonanya cepet banget dah. Wah gila sih ini mah bro, nggak ngerti ya. Wow. Ada orang tuh. Gak bisa, sakit banget sih. Bro, come on bro. No. Okap bro. Oh, gila. Weh, jalan lagi. Waduh. Di mana nih guys? Di situ ada orang. Itu apa nih? Ini bom ya? Oke ini harusnya bom. Smoke. Ada tropi di sini mah bro. Oke, aman. Oh, ada orang dong situ. Weh. Ini reloadnya satu abad, Pak. Wey! Wah, orangnya emang hilang dong. Itu teman kita. Bentar, karain dulu yang benar. Ini karena gak ada giro. Gue bingung mah bro. Udah. Banyak sekali. Oh itu temen nih, itu temen. Oke, santai dulu. Ini perlu peluru Oca nggak terlalu banyak ya mah bro. Semoga aja Oca bisa memenangkan match ini ya. Ada apa nih? Ini apa nih? Ini apa sih pesawat? Wah, nggak gitu dong bro. Come on lah bro. Wah, men. Kenapa susah banget main Warzone nih? Ini nggak susah sih sebenarnya. Ini gara-gara Oca nggak ada giro, nggak ada bantuan apa. Men. Tapi seru aja. Menurut Oca ini bakal bagus banget, misalnya gambarnya udah jadi ya. Kita masih hidup aja. Ini tuh Oca tadi udah lumayan kill banyak mah bro. Oke lah. Yuk mah bro. Kali ini Oca mau main multiplayernya. Kita coba mah bro ya. Kan battle royale udah nih. Kita lihat multiplayernya ya. Sebelumnya nih mah bro, sebelum Oca recall, Oca tadi tuh tes ya. Wah dapet domination test. Terus dapat mapnya tuh scrapyard ya. Itu kan sama ada yang di CDM. Let's go bro. Langsung gas aja mah bro. Oh, ada orang gak disini? Ah, kayaknya ada deh. Gue kira ada. Duh, di flash aja mah bro. Oh nice bro, kicap. Wah ini senjatanya apa nih, kita malingin kali ya. Secure Bravo. Mati lu bro. The best
Yes. Securing objective, mana Bravo. Lagi? Bravo secure. Ya, yeah, berada, berada. Let's go, berada. Oke, okay, masih kita di sini. Mana ada orang enggak sih? Oh. Ada yang dari sana, Bro. What the heck? Aduh. Ah, semacam treatment kali ya. Ada ranjau, coy. The enemy controls two objectives. Push the offensive. We are taking Alpha. Halo. Real pada. Real tuh lama banget ini. Gocet tuh pengen spontrap mau. Ini ada orang nih, ada orang lagi nih. Nggak bisa langsung lebih-lebih, gue coba mainnya nih. Nice. Membingungkan sih, ya. Mana musuhnya? Tuh ada orang. Deketin emang bro. Securing Alpha. Okay. Domination ya bro. Kita harus capture tuh. Ocha sih gak mau capture ya. Biasanya kan kita tukang. Wow, nice. Ngepron dulu kali ya. Ocha tuh auto spawn trap mah bro. Dia spawn mana? Spawn chair sih. Wait. Ini situ. Halo bro. Mana musuhnya? Securing Charlie. Enemy is securing Alpha. Oh no. Apa itu barusan? Wah gila mampus sakit banget. Mati lo. Dia nembak duluan dia yang mati mah bro. Oke. Tetap tenang. Majin. Kayaknya tuh dibokong deh mau. Oh iya. Mereka tuh jagain kencerannya ya. Oke. Okay. Oh iya, jadi menu dua. Gak bisa bro. Ini kurang pakai kungfu nih mau. Mau pulang. Itu jangan nggak light wait. Ada orang lagi di sini. Ah, ada lagi. Wih, Oke, ini senjata. Oh, senjata NATO nih, mau bro. All objectives secure. Expect counter-attack. Kita sepertinya menang nih ya. We've got them on the run. Keep it up. Wese. Wah, susah banget nembaknya. No, susah banget ini. Enggak bisa nembak kayak ini, mau bro. Ini tuh harus pergi giro sih, asli. Ini senjata ini. Enemy is securing Charlie. Ini pakai SMG lah, paling benar. Sudah menang men. The best. Mission is complete. Good work. Good work bro. Good work. Good job. Nah kita kelar mah bro, selesai. Oce tuh kill 9 mati 5. Paling banyak mah bro ya. Cuma bedanya kalau di COD yang puluhan. Ini ah oke lah. Capture-nya 0 tadi. Gak mau capture. Di sini namanya Lakman ya. Kita sebut kikinan. Kikinan ini bro.
COD and Pride. Ya oke, mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini, mabro. Ya sebenarnya nih tadi Oce pengen bikin konten CODM aja ya, CODM biasa ya. Tapi kebetulan Oce melihat story dan konten creator lainnya itu ada yang upload Warzone. Jadi Oce penasaran gimana cara dia download ya, mabro ya. Dan Oce taunya bisa di Androidnya, iPhone bisa loh ya. Wah, gokil ya. Tapi ya harus pakai VPN ya. Jadi agak sedikit ngelag-ngelag mabro mainnya. Tidak memuaskan lah, karena Oce cuma pengen tahu isinya aja Warzone ini ya. Ya semoga aja bagus. Mabro ini juga pakai CP ya, CP nya sama karena dia kan dari Activision juga, mabro ya. Mantap sih. Terus ini juga ntar ada battle pass. Wah, mantap cuy. Nanti ya ini ya ada store nya juga. 2400 CP udah bisa beli kah ini Messi? Sudah bisa sepertinya, mah bro. 2400 CP cuy. Wah, sekitar 200 ribu sampai 300 ribuan ini. Mantap, sudah keluar. Apakah bisa top up? Aku tidak tahu kawan. Ya udah, mabro, kayak gitu aja untuk video kali ini, mabro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng ya, mabro ya. Sampai jumpa nanti. And yep, see you, mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.